Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Cinere, Kota Depok. Dan kita akan mereview pekerjaan SPC yang sudah selesai ini sahabat PU. Mari kita simak bersama-sama. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kami, saya Nugroho PU dan tim, akan berbagi video segala hal tentang bangun rumah dan renovasi. SPC singkatan dari Stone Plastic Composite, yang penjelasan secara lebih lengkap dapat sahabat PU simak pada video saya sebelumnya yang tentang pemasangan SPC ini, sahabat PU. Sekarang kita mulai mengelilingi proyek ini ya, sahabat PU. Kita mulai dari tangga terlebih dahulu. Nah, tangga yang ada di depan ini, strukturnya terbuat dari beton bertulang, dan sebelumnya merupakan sebuah tangga yang dilapisi dengan pasangan keramik, kemudian kami renovasi, dan sekarang sudah terpasang SPC seperti ini. Untuk warna daripada SPC tangga ini, warnanya lebih tua jika kita banding dengan lantai utamanya. Secara prinsip pemilihan warna sama halnya dengan pemilihan warna pada homogeneous style. Saya selalu menyarankan kepada para sahabat PU atau klien saya untuk memilih warna yang lebih gelap untuk bagian tangga, teras, balkon. Warna yang lebih gelap daripada lantai utamanya. Maka kalau dilihat di sini, tangga ini berwarna coklat tua, sementara lantai utamanya berwarna coklat muda. Kemudian yang ada di depan ini adalah plin SPC, sahabat PU. Untuk plin SPC ini, posisinya tidak rata dengan dindingnya karena pemasangannya dilakukan setelah pekerjaan acian. Untuk ketinggian dari plin SPC ini adalah 10 cm. Secara dominan, warna yang berada di rumah ini adalah warna putih, sahabat PU, baik itu dindingnya, kusennya, dan juga pintu-pintunya, sahabat PU. Untuk aksesoris yang berada di pintu berwarna keemasan seperti ini, baik itu handle, engsel, dan lain sebagainya, sahabat PU. Nah, yang ada di depan ini adalah ruang kamar anak. Untuk pemasangan SPC-nya sudah selesai, baik itu plin-plinnya maupun pasangan SPC lantai utamanya. Untuk ukuran kamar ini cukup luas dan bentuknya persegi panjang ya sahabat PU. Sebelumnya kamar ini bentuknya persegi, namun ketika direnovasi kami tambah volume ruangnya hingga bentuknya menjadi persegi panjang seperti ini. Kemudian untuk jendela yang ada di depan itu merupakan jendela existing, masih terbuat dari rangka kayu yang sebelumnya berwarna coklat, kemudian kami finishing ulang hingga menjadi warna putih seperti yang terlihat di depan tadi, sahabat PU. Nah, kalau sudutan yang berada di depan ini adalah sambungan antara dinding lama dengan dinding baru, yang mau tidak mau harus dibuat tekukan seperti ini karena as bangunannya cukup berbeda. Kita kembali ke SPC, jadi kalau kita pasang lantai rumah kita dengan mempergunakan SPC ini, maka kesan yang dapat ditimbulkan adalah hangat ya, atau bahasa gampangnya, kita terasa lebih homey jika tinggal di dalam rumah dengan lantai SPC. Dengan motif yang dapat sahabat PU pilih,
biasanya dia berwarna coklat dan bermotif kayu, sahabat PU. Yang sedang saya perlihatkan di depan ini adalah lantai 2 ya, sahabat PU. Di rumah ini untuk lantai 1 dan lantai 2-nya, semuanya mempergunakan SPC untuk lantai utamanya. Yang tidak mempergunakan SPC hanya bagian kamar mandi, kemudian teras, dan juga balkon. Nah, yang berada di depan ini adalah lantai kamar utama. Kalau yang jendela di depan itu sudah jendela aluminium ya. Itu kami buat baru, sahabat PU. Kemudian ini adalah hasil pemasangan SPC kami. Plinnya tidak rata dengan dinding. Kemudian untuk SPC-nya kita pasang arahnya melintang kalau kita lihat dari depan ya, sahabat PU. Kemudian yang perlu dipersiapkan sebelum pemasangan lantai SPC ini adalah lantainya harus kita skriding dulu ya dengan mempergunakan campuran plesteran. Setelah itu kita aci, baru dapat dipasang SPC seperti ini. Nah, di depan itu adalah kamar mandi kamar utamanya, yang mana di depan ini terlihat ada perbedaan elevasi lantai. Nah, ujung daripada pemasangan SPC dengan lantai kamar mandi terdapat sudutan. Nah, tampilan secara keseluruhannya seperti ini. Ini view kamar utama di rumah ini. Sekarang tinggal isi perabot saja, sahabat PU, karena pada prinsipnya pemasangan SPC ini merupakan bagian akhir dari berjalannya sebuah proyek, sama halnya dengan pemasangan granit ya. Jadi ketika dindingnya sudah tercat, ketika plafonnya sudah terpasang, kelistrikannya sudah selesai, ya terakhir ya baru kita pasang lantai SPC ini. Nah, bagaimana sahabat PU? Tertarik tidak untuk mempergunakan SPC ini sebagai penutup lantai di rumah sahabat PU semua? Semoga tayangan ini menginspirasi ya, sahabat PU. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai SPC atau Stone Plastic Composite ini. Semoga menginspirasi ya, sahabat PU, bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe ya, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Nugroho PU dan tim akan berbagi segala hal tentang bangun rumah dan renovasi. Kemudian yang mau berdiskusi atau yang mau saling berdiskusi sesama para sahabat PU, saya menyediakan wadah berupa grup WhatsApp yang link grupnya terdapat di deskripsi video ini. Silakan bergabung di sana. Kami mencoba membuat sebuah grup komunikasi dua arah. Jadi para sahabat PU dapat saling berdiskusi di sana terkait hal-hal teknis. Demikian sahabat PU, terima kasih, kita ketemu pada bahasan berikutnya.